Ya sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita semua bisa hadir bersama-sama melalui Zoom video conference pada hari ini, Jumat tanggal 23 Juli 2021 dalam kondisi sehat walafiat. Materi Planner Study Club hari ini edisi ke-10 yaitu cara sederhana meramalkan target capaian dalam perencanaan. Untuk itu bersama kita telah hadir Dr. Rades Haji Eka Komara MPD, beliau perencana Ahlimadya Bapeda Kabupaten Kuningan. Nah, untuk mempersingkat waktu kepada Pak Eka dipersilakan untuk menyampaikan materinya selama kurang lebih 45 atau 60 menit ke depan. Dan 30 menit berikutnya akan difokuskan mungkin untuk sesi tanya jawab atau diskusi. Mangga dipersilahkan kepada Pak Eka. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kek diajar lengal betul iya anda saya. Nah. Ini teman-teman Jadi teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan cara sederhana meramalkan target capaian dalam perencanaan. Dan saya di contohnya itu cara sederhana tuh, karena kita ini suka jelimet dalam hidup ini. Kita ingin cara berpikir sederhana, perencanaan sederhana dari awal sana. Kita jangan sampai para perencana itu apa ya, liar, mikiran itu paruguh, berpikirnya simpel. Karena katanya cara sederhana menyebabkan kebahagiaan. Itu maka saya ini dalam meramalkan pun nggak yang muluk-muluk, tapi yang sederhana saja. Oke ya, setuju ya, itu dulu. Oke, selanjutnya inilah. Teman-teman sekalian, saya sering dalam yang kemana aja di Kuningan dalam RPJMD untuk mentarget aja pada yang kosong tuh, yang 20 kosong, ini enggak kosong, pada kosong tuh, blanko tuh. Untuk Kuningan saja banyak yang kosong, kosong kosong, sering lihat gitu. Ternyata target-target pada yang kosong apa katanya itu, emangnya Aiwan nggak mampu ngisi yang gini katanya itu. Pak Oleh nggak bisa ngamuk yang ngisi. Edin nggak bisa ngamuk yang ngisi. Heran katanya itu. Kenapa pada nggak bisa ngisi yang gini katanya? Karena ini sederhana gitu. Mengapa data ini tidak diisi? Ini permasalahannya. Mengapa data ini tidak diisi? Ini permasalahannya mengapa ini? Inilah yang jadi masalah mengapa data ini sampai tidak diisi. Selanjutnya, ini hal ini ya teman-teman sekalian, ini karena mungkin mereka tidak bisa adalah tidak bisa tengah ramal ke non targetnya itu apa, tidak bisa itu, tidak bisa nonton target-targetnya itu. Sehingga kosong itulah. Maka penting di kita ini harus ada bisa membuat ramalan untuk mencapai target itu. So, oke. Okay? Nah, hanya masalahnya kita harus bisa proyeksi, prediksi dan perkiraan. Ini katanya kata orang pinter, ada juga proyeksi, prediksi, ada bagian ramalan pertama, proyeksi, kedua, prediksi dan perkiraan. Nah, manggalah ari cenah ari proyeksi mah ramalan berdasarkan pada ekstrapolasi atas kecenderungan masa lalu maupun masa kini, masa depan. Yang kedua ramalan prediksi berdasarkan pada asumsi teori tegas. Atau yang ketiga perkiraan ramalan berdasarkan pada penilaian informatif, penilaian pakar. Nah, itu aja intinya. Terus bagaimana sih membuat kriteria peramalan yang baik itu harus akurasi, maksudnya bias
bila perahaman tersebut terlalu tinggi atau rendah dibanding dengan kenyataan sebenarnya. Ini yang penting, yang paling bagus tuh. Biayanya yang semurah-murahnya lah. Kemudahan. Nah ini kemudahan, jangan jelimet banget tuh membuat itu peramalan tuh yang mudah yang dibuat. Maka itu dari sinilah saya berpikir. Oke. Tapi nama juga ramalan, belum pasti. Katanya ada faktor yang mempengaruhi diantaranya lingkungan, kondisi umum, bisnis ekonomi, reaksi tindakan persaingan, tindakan pemerintah, kebijakan pemerintah nih, susunan pasar, siklus hidup produk, gaya mode dan perubahan permintaan konsumen dan inovasi teknologi. Ini yang mempengaruhi daripada ramalan-ramalan kita. Tapi okelah dilanjutkan. Oke, saya kebetulan untuk ramal ini penting sekali teman-teman karena dari dulu sampai sekarang orang tuang ramal itu dibutuhkan. Kalau zaman raja-raja Mesir itu dibutuhkan tukang sihir sampai membuat Firaun takut gara-gara itu. Ataupun juga Ramses yang lainnya juga gara-gara Nabi Yusuf, dia juga meramalkan akan terjadi yang akan datang. Itu karena sebuah ramalan yang benar. Jadi mengapa sekarang ini, mengapa lembaga sebesar Bapeda ini dekat dengan, anggaplah Kuningan satu misalkan, dekat dengan Bapeda, itu karena ada target-target itu. Bisa meramal, hanya kita ini belum bisa ngejual hasil ramalan kita ini. Jadi pimpinan-pimpinannya rata-rata setelah perdana menteri anggaplah gitu, yang gue yang ketiga pas tukang ramal di mana. Maka dari itu diharapkan kita yang memiliki kemampuan yang di Bapeda ini, kepala Bapeda atau segalanya buat ramal yang baik, tapi jangan asal. Dikira-kira be naik, kira-kira naik 10%. Naik 20% segala macam itu nanti biasanya terlalu jauh dengan nanti dan kenyataan. Sehingga nanti ramdai pun terjadi, kalau saya lihat dulu ada RPJMD atau yang dulu pas di akhirnya di evaluasi, maka kalau jauh jaraknya jauh itu berarti pembangunan pimpinan tersebut ya itu apa ya termasuk kalau jauh tidak tercapai, maka itu bisa diimpact. Berarti gagal dalam pembangunan bisa gitu. Maka itu diharapkan dalam membuat sebuah target capaian itu ya sehalus mungkin sehingga tercapai daripada sesuai dengan realita. Kebetulan saya tuh banyak aplikasi yang memudahkan untuk peramalan, yang saya familiar itu yang diantaranya ini Minitab dan juga SPSS. Nah, nanti kita Minitab dulu ya, yang sederhana aja. Jadi mudah-mudahan teman-teman dengan Minitab ini akan memudahkan daripada kita membuat sebuah peramalan yang mudah. Caranya kalau ada itu mudahlah kita ini. Semacam ini kita ini setelah kita punya data daripada ini dimasukkan ke set ini kok nggak gini ya set kemudian masuk udah masuk ke ini maka nah ke time series ke trend. Kemudian generet, linear, kemudian forecast keluar, kemudian oke. Nah, maka anggap dan diisi ya yang ini tuh. Ininya di sini ada angka 5 dan 12, anggap kita mau 5 tahun ke depan misalkan. Jadi starting itu yang origin yang akan di data dasar itu tadi itu. Kemudian okekan, kemudian di forecast, kemudian di oke. Nah, maka akan keluar ini angka langsung, otomatis. Dan kita punya angka-angka yang for ini. Dan ini berdasarkan linear. Di sana ada beberapa, ada yang linear, ada juga kalau pilih dengan kuadratik. Nah, nanti
prosedur possibility tadi, jadi nanti dapat data yang kedua. Kemudian ada data ketiga, seperti tadi proses lagi, ada tadi yang ini, trend pilot ini nih, ada satu yang ketiga ini. Nah, kemudian yang tiga hal ini, kata teorina, nih boleh ibu-ibu bapak sekalian, dasarnya katanya cari mapa yang terkecil, yang terbaik katanya. Nah, maka setelah dibandingkan, mape yang ini, yang dari tiga ini, yang atas ini, paling atas, mape itu, mape ini, ternyata kuadratik tren yang paling kecil nilainya dibanding yang dua lagi yang lainnya. Mape ini. Hasilnya, nah kita buat ramalan. Ini data sasar orang miskin di Kuningan, prosentasi, setelah diramalkan hasilnya ini, yang tadi itu, dan ternyata setelah dibandingkan dengan BPS, bedanya hanya 0,7 digit, nggak terlalu jauh. Jadi diantaranya itulah yang mudahnya gitulah. Jadi sebenarnya ramalan itu sebenarnya mudah apabila kita ini membuat ramalan. Maka saya berharap teman-teman juga bisalah meramal itu dengan sederhana aja, nggak perlu ribet-ribet lah dengan segala macam. Dengan itu aja. Kalaupun mau pakai ini tab. Kemudian ada yang lagi yang kalau mau, saya mah kurang familiar, ada yang lagi yang ini. Nah, SPSS misalkan. SPSS juga sama, ternyata hasilnya setelah dihitungkan hasilnya 12 juga sama. Ternyata gini, TPSS setelah data dimasukkan, data miskin ini kemudian diregresi, kurva estimasi, kemudian juga include ya sip dah. Kan tadi kuadratik ya yang paling bagus ke diri itu, saya langsung aja kuadratik ya, langsung dipaste, maka keluar nilai. Karena kan tadinya 12, ya kita prediksi, dari 12, anggaplah 3 tahun jadi 15 tahun. Lanjut, oke. Hasilnya ini. 3 tahun ke sini, dari kuadratik. Nah, itulah hasilnya gitu. Nggak, pasti dibandingkan sama dengan antara SPSS dan ini. Gitu sebenarnya teman-teman tentang mudah cara memprediksi. Nah, ini semua nanti ditempel di target-target itu, mau berapa tahun sih kita bisa nih. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Sampai tak terbatas. Saya dulu tulisan ini, saya pernah tuh dalam buku apa ya, ingin ininya di, ini nih, catatan kasus peraman processing dalam proses pembangun, saya pernah nulis tuh di Warta Bapeda, kalau itu mah boleh di itu, Dina di diambil datanya, ada sedikit lah untuk menambah tentang pentingnya peramalan itu aja, tentang pentingnya peramalan. Yang jelas ini kata orang pintar katanya, kebijakan peramalan, kebijakan merupakan suatu prosedur, nah yang ini semacam itu. Jadi teman-teman itu saja barangkali untuk sementara lah. Tentang sederhana dalam membuat peramalan ini. Jadi untuk sementara dari saya cukup sekian. Monggo. Terima kasih. Baik, Pak Eka, terima kasih. Sebenarnya waktu yang diberikan 45 menit ya, tapi ternyata 15 menit sudah cukup dari Pak Eka. Ya, memang dibuat sederhana, Bu. Jadi, bagusnya kalau teman-teman itu kalau ada, dia bisa praktek dengan SPSS, ya. dengan Minitab, itu lebih enak. Karena ini pentingnya praktek, Bu. Ya. Nah, ini ya. Tinggal praktek aja gitu.
Jangan sampai kita ini dalam target-target ini pada kosong karena tidak bisa membuat apa ya cara membuat ramalan yang baik. Tapi yang jelas, kalaupun misalkan dalam target-target itu kan biasanya misalnya SDGs ataupun punya proyeksi data dari BPS yang udah ada, ya tempelkan aja ke sana. Tapi kan tidak selamanya ada yang semacam itu angka-angka itu. Maka kita pun belajarlah yang gitu mau dibuat oleh sendirilah gitu, rencana. Masa nggak bisa gitu yang isi-isi gitu aja. Hanya gitu aja, hanya ingin berbagi hal yang sederhana. Nanti yang lebih sulit dan saya tanya sama Iwan. Dia suka berpikir jelimet ya, mah. Aku pusing jadinya ngikutinnya. Jangan lebih mudah nanti sama Iwan lah suka ngeramal yang aneh-aneh. Pulau diramal mau nambah besar katanya gitu dia. Gitu. Peta nambah besar gitu. Sehingga Kuningan tuh lebih besar daripada Jawa Barat katanya. Itu aja barangkali. Menarik ya. Menarik sekali topiknya. Ya, dulu Pak Iwan juga sudah menyampaikan materi analisa dengan Excel, pemetaan ya dengan Excel. Sekarang analisa teknik proyeksi ya dengan tool SPSS dan Minitab. Saya sebenarnya ada pertanyaan, tapi sebelum saya mungkin ada Bapak dan Ibu dari peserta yang mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin di-share di dipersilakan. Ya, boleh Bu Titi. Ya, silakan Pak. Karena masih banyak waktu ya, seperti tadi disampaikan. Mungkin bisa ada request Pak Eka untuk memberikan contoh simulasi menggunakan Minitab atau SPSS gitu. Dengan data yang ada aja Pak, misalkan 10 tahun atau ya data yang dimiliki. Jadi kita bisa tutorial gitu Pak, bisa praktek. Itu request aja sih, terima kasih. Pilih yang bagus Pak, silakan Pak. Oke, nanti saya itu ya. Teman-teman, ini yang saya share ini sebenarnya berdasarkan data dasar. Ini kemiskinan di Kabupaten Kuningan. Ini dari data dari mana ya, dari bentar. Oh ya. Nah, ini data dari kemiskinan Kabupaten Kuningan, persen kemiskinan ya. Yang ini semua kita pindahkan ya. Data ini dipindahkan ke ini berdasarkan BPS juga data ini dari BPS bahwa di Kuningan itu kemiskinan ini sekian. Kemudian data ini kami masukkan di copy lah ke tadi ke yang ini. Nah, jadi ke sini. Kemudian kita mulai dari start basic data ini, kita untuk menguji normalitas data ini, normal atau enggaknya. Ini dan ternyata setelah kita tes ke normalitas, maka ternyata data ini 0,05 value-nya nih, terdisi normal pokoknya. Nah setelah itu, kemudian kita kembali lagi, mulailah sekarang ke ini program. Nah, kita mulai statistik start ya mulai start, kemudian ke time series, kemudian ke trend. Nah ke trend ini udah trend ini baru akan muncul ini. Nah, kan C-nya nanti tidak ada C di sini nih. Kemudian dipindahkan ke C variabel ini. Kemudian kita stroke di pijet, kemudian kita forecast di centang. Kemudian linear, kalau kita mau linear,
di centang, kemudian generat di centang. Nah, kita mau starting program origin. Nah, kita yang ini 12 misalkan ini 12 item. Nah, 12, maka pun yang mau di forecast-nya 5. Nah, itu. Gitu aja, aku baru oke. Dan hasilnya maka akan keluar ini. For, nah ini keluar ini langsung otomatis. Ini hasil forecast-nya nih. Forecast daripada linear tapi. Maka ada grafik dan juga ada map segala macam. Begitupun nanti kalau kita program lagi yang lain nanti lanjutnya anggaplah trend analisis, misalnya kalau trend analisis kuadratik, nanti yang centangnya itu kuadratiknya. Bentar, nanti saya cariin. Kuadratiknya. Nah, kan di sini ada linear tadi. Nanti yang kalau ini nanti yang centang kuadratiknya nanti akan kemudian langsung oke. Okay. Maka akan keluar sah oke okay, akan keluar kuadratik. Trend analis kuadrat kuadratik mana? Yang kedua ini. Sedangkan kalau nanti satu lagi kalau dicentang lagi yang satu lagi eksponal grow, maka akan hasilnya eksponal grow seperti ini. Kemudian setelah itu ketiga ini carnan disandingkan, carilah mape yang paling kecil. Nah, katanya semakin kecil nilai mape mat, katanya kata Pak Junaidi Caniago ini itu yang bagus. Atau untuk menentukan model terbaik dengan mape terlihat. Nah, jadi dengan ternyata setelah dibandingkan ketiga ini kuadratik yang terbagus. Nah, sehingga hasilnya kita pilih kuadratik yang terbaik karena terkecil, maka hasilnya itu. Itu aja sebenarnya mah dari NITAB. Nah, andai pun SPSS dan banyak yang terbiasa dengan SPSS, panggilan SPSS, hanya diregresi aja. Data dimasukkan, regresi, kemudian kurva estimasi. Nah, setelah kurva estimasi, kemudian di shift ya dengan kuadrat, karena tadi mau linear kuadratik atau menggrow atau apalah gitu di centang yang di bawah, kemudian shift, maka kemudian satu lagi shift pun ada prediksi values, kita prediksi trot berapa biji mau diprediksinya. Kalau ini hanya 15 karena berdasarkan jumlah item variable tadi dengan ditambah yang mau diprediksi ini 3 tahun nih. Kemudian continue, oke. Okay. Maka akan keluar angka ini. Itu angkanya 3 daripada yang ini. Lebih daripada 3 biji. Barulah kita hasilnya. Ya, sederhana. Setelah dibandingkan, sama. Sehingga kita pun, kalaupun kita mau memprediksi, jadi kita angka-angka dalam target itu mudah. Itu aja sebenarnya mah. Jadi bapak-bapak nggak perlu ini udah langsung praktek. Sebenarnya mah ini udah langsung praktek. Tinggal maunya aja dipraktekkan. Data-datanya silakan aja nanti kita di-share lah data ini. Kalau yang butuh untuk latihannya. Oke. Okay? Itu aja kan tadi. Itu bapak-bapak, ibu-ibu. Baik, ada pertanyaan lainnya dari bapak dan ibu peserta, dipersilakan bisa via chat ataupun bisa langsung. Abdi Bu. Silakan Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eka mau tanya nih. Kalau di aplikasi tadi apa Minitab sama SPSS ya? Itu peramalannya itu hanya muncul satu seri data yang muncul atau bisa beberapa alternatif gitu ya
seperti kalau di Excel kan ada yang lower apa? Lower confidence atau upper gitu. Itu aja mungkin Pak, masih. Jadi di sini kita membuat ini ya. Cari dalam kalau di SPSS andai pun kita mau membuat ini centang ini semua nih, linear centang, kuadratik centang, grow centang, semua centang, maka kan muncul banyak di sini tuh. Di sebelahnya itu pitnya tuh banyak banget nih. Ini akan banyak nih. Pit 1, pit 2, pit 3, pit 4, grow segala akan muncul di sini semua. Nambahnya nanti. Nanti kita cari maknya realibilitas yang paling kecil dan paling besar. Ini akan muncul ke sana. Tapi kalau misalkan di ini di Minitab kita satu-satu semua nanti akan muncul angka, tapi kita cari mana yang mapenya paling kecil gitu aja. Jadi anda ngapa itu ini yang paling halus maksudnya katanya, jadi paling halus dalam maksudnya dalam paling mendekati karena model yang paling kecil. Jadi maksudnya kalau ngeramal itu jarak antar realita dengan jarak realita ini, jarak realita dengan ramalan tidak terlalu jauh jaraknya. Jangan sampai kita meramalkan 5, kenyataan hanya 1. Minimal kalau meramalkan itu ya kita ngeramalkan 1,5 jadinya 1 gitu. Kalau 5 ngeramalkan jadinya 1 kejauhan. Tapi kalau 1,5 jadi angka ramalan, kalau 1 ini 1 itu mendekati gitu. Jadi yang paling bagus tuh dalam peramalan itu apabila seperti ini jaraknya kualitasnya itu seperti tadi. Jadi mana yang balik itu akurasinya peramalan tersebut dibandingkan dengan sebenarnya yang itu yang biasanya nggak terlalu jauh. Itu aja Om. Jadi sebenarnya itu untuk sementara itulah, nanti ada teman lain yang jawabnya. Pak Eka, ada pertanyaan ini via chat dari Ibu Ratu Desi, Pemkot Bogor. Izin bertanya kepada Pak Eka, kondisi data series seperti apa yang berpotensi hasilnya menjadi bias selama menggunakan aplikasi tersebut? Hasilnya menjadi bias selama menggunakan aplikasi tersebut. Kondisi data seperti apa? Silakan. Kondisi data barangkali. Kondisi data seperti apa? Data tersebut, makanya saya itu katakan tadi juga data itu bisa bagusnya dinormalkan dulu. Dinormalitaskan dulu. Semua data itu sebenarnya kadang-kadang jadi sampah lah. Maka banyak lah dalam teknik-teknik itu pun ada yang ditransformasi sana tuh. Kayak ditransformasi ataupun ada diperbaiki data, ada juga ada teknik-teknik dalam SPSS ada semacam itu. Nanti Aiwan nanti menjelaskan tentang transformasi data. Aiwan, kemarin udah belajar gitu kan, supaya data itu jadi normal gitu. Nanti jangan sampai data tuh masuk data padahal data itu pas diteliti tidak normal gitu tuh. Nah, nanti maka itulah data itu yang masuk ini dinormalkan supaya bisa dipakai untuk dalam penelitian. Sebab sekarang ini banyak data jadi sampah. Ujung-ujungnya direkayasa ABC di semacam itu. Maka dalam SPSS ada namanya transformasi segala macam teknik-teknik. Atau dibuang yang mana yang data yang harus dibuang, tapi itu mengisyaratkan ada aturannya. Nah, kebetulan saya tuh lupa lagi, udah lama enggak membuka. Nanti Aiwan pada saat kemarin tuh ngurus data. Insyaallah untuk sementara nanti Aiwan silakan nanti tambahan tuh. Saya lupa lagi normali data itu. Terima kasih deh itu. Tapi yang jelas datanya harus dinormalkan dulu supaya data ini tidak bermanfaat lah, jangan sampai seperti dulu kita waktu buat skripsi dulu karena datanya tidak normal direkayasa kali itu sehingga
signifikan, padahal nggak perlu, data yang ada itu ditransformasi supaya data jadi data yang asal data itu transformasi kemudian jadi bisa dipakai dalam penelitian. Nanti adalah Pak itu yang transformasi. Itu aja barangkali dinormalkan. Banyak teknik-teknik normalkan, nanti ada pelajaran baru lagi nanti kalau gitu. Baik, gimana Bu Desi? Ada sudah puas atau masih belum puas? Terima kasih Bu Titi, cukup. Saya rasa terima kasih Pak Isa penjelasannya. Ya, mangga kalau Pak Iwan mau menambahkan soal menormalisasi dulu angkanya, datanya. Terima kasih. Ya, silakan Pak Iwan. Terima kasih Teh Titi. Saya hanya menambahkan betul kata Pak Haji Eka bahwa untuk mengetahui bias hasilnya itu kan kita bisa ngecek dari normal tidaknya suatu data. Ketika kita cek normalisasi data akan ketahuan kira-kira data tersebut terdistribusi normal atau tidak. Kalau misalnya kita memaksakan itu tidak normal lalu dianalisis, ya mungkin hasilnya juga akan banyak biasnya gitu kan. Sementara kalau kita coba rapikan dulu, kita kalau misalnya garisnya linier dari kiri bawah ke atas bawah, tidak terlalu banyak titik-titik yang mahiwal atau istilah Sunda itu, pasti hasilnya tidak akan bias seperti itu. Banyak cara, salah satunya lewat SPSS, kita bisa mengetahui untuk uji normalisasi data itu sendiri. Saya hanya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Haji Eka. Itu saja, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Iwan. Baik, ada pertanyaan lain dari para peserta, Bapak Ibu, dipersilakan. Kalau belum ada, mungkin saya ingin bertanya Pak Eka. Ya, jangan susah-susah, Pak. Oh, enggak. Ini hanya ingin atau mungkin dari Bapak Ibu peserta yang mungkin pengalaman kemarin untuk memforecast PDRB. Karena kan di 2020 ini ada kondisi yang tidak normal ya Pak, ya, ada pandemi. Ya. Nah, data yang kita punya kan PDRB misalnya di 2010 sampai 2019 mungkin memenuhi normal distribution ya. Ya. Distribusi normalnya mungkin terpenuhi. Nah, kalau gimana seandainya di 2020 tidak normal, apakah kita memforecast di 2021, 2022 sampai selanjutnya itu bisa pakai linier atau regresi dengan catatan yang 2020 tidak dipakai atau gimana Pak? Apakah ada yang bisa sharing? Seperti apa? Oh, jadi yang saya usulkan itu semua data dasar. Semua itu data dasar itu dari 2000 berapa ya? 2000 akan 10 tahun yang lalu. Semua dinormalkan dulu tuh. Dinormalkan dulu semua. Bukan hanya data yang terbaru, bukan, tapi semua dinormalkan dulu semua. Kemudian baru udah normal, baru di forecast. Ini pun hasilnya ABCD terserah. Terserah itu nanti ada keterangan mengapa nanti realitanya jadi tidak seperti diharapkan seperti tadi. Ada faktor kebijakan pemerintah, musibah, bencana segala macam itu lain lagi. Karena tadi juga sampaikan bahwa tidak semua ramalan ini benar. Ada karena faktor-faktor di luar yang tidak kita inginkan. Maksud, ada tangan-tangan yang tidak terjangkau oleh kita ini. Jadi itu. Jadi buatlah semaksimal mungkin daripada sebuah ramalan ini dengan teknik yang benar. Anggaplah senang jangan sampai bias terlalu jauh. Maka itulah pilih MAPE yang terkecil atau kalau dina reliabilitas yang terkecil lah kalau dalam spesies. Nanti boleh dicoba gitu gitunya. Sederhana lah itu Pak. Nah, itu aja sementara. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu sekalian, dipersilakan. Atau ingin menambahkan boleh. Sharing pengalamannya? Boleh nanya juga nambahin. Silakan Pak. Ya, soalnya cukup menarik ya karena pasti di tiap bapeda itu ada tukang ramalnya gitu ya. Pasti masing-masing instansi biasanya punya yang ditugaskan. Lalu buat proyeksi yang seperti itu dan ini juga memang satu hal yang menambah hasanah juga ya untuk meningkatkan kapasitas karena saya jadi tahu misalkan menggunakan Minitab, SPSS seperti itu ya mungkin kita juga dalam
beberapa diklat biasanya ada yang didapat juga. Kalau waktu kita di Unpad ya, itu pernah menggunakan metode yang baik itu aritmatik maupun yang geometrik gitu ya. Itu ada perhitungannya juga, tapi memang semuanya tujuannya adalah bagaimana kita bisa melakukan sebuah prediksi terhadap satu variabel atau indikator ya di masa yang akan datang itu seperti apa berdasarkan tren ya, jadi berdasarkan si histori data itu sendiri gitu. Nah mungkin yang menarik itu Pak Eka, kadang-kadang juga ada mazhab yang memang harus selalu kalau data time series itu katanya bisa dianalisis harus ada minimalnya 30 periode ya. Kalau tahun berarti 30 tahun, ya kalau yang bulanan 30 bulan gitu ya. Itu baru akan bisa menghasilkan data yang lebih bisa dipercaya seperti itu gitu ya. Nah mungkin untuk mengatasi hal seperti ini mungkin pengalaman aja Pak Eka berbagi, karena data-data yang sifatnya makro tahunan itu kan sulit ya untuk mencari yang sampai 30 tahunan gitu dari BPS. Kemarin aja saya baru ngoleksi paling 11 tahunan gitu ya. Apalagi dengan tahun dasar yang sama misalkan 2010 ya, kalau tahun dasar 2010. Nah, mengatasi hal seperti ini mungkin punya pengalaman Pak Eka seperti apa triknya, atau apakah dilakukan apa dulu itu kayaknya, atau memang sah-sah saja ketika pun tidak memenuhi 30 tahun tapi misalkan ada asumsi-asumsi lain yang bisa dipenuhi, itu bagaimana ya, mungkin sharing pengalaman aja Pak Eka. Terima kasih. Oke, itu makanya data itu kadang gini nih, contohnya ya di Kuningan itu pernah kemiskinan menurun dari 16 jadi 10 misalkan, atau misalkan dari dan BPS itu data BPS dari 10 naik jadi 10 jadi 6 jadi dari 5 naik 10 atau sebaliknya naik drastis atau drastis, kan itu data-data tidak normal biasanya, walaupun itu data harus 30 dan dari 30 series itu. Jadi sebenarnya bukan masalah banyaknya menurut saya, madam itu. Tapi sejauh mana normal tidaknya data tersebut. Maka saya berharap kepada itu sesuai dengan prosedur dalam kajian-kajian ilmiah, data sudah dinormalkan itu. Walaupun itu dari BPS juga sudah dinormalkan. Maka itu teknik transformasi itu, menormalkan data itu harus kita kuasai. Dan jadi menormalkan data. Tapi kalau udah normal ya udah nggak ada masalah gitu. Tapi itu teknik normalkan data itu yang harus kita pahami bersama. Jadi nanti datanya robah. Nanti data aja dirobah dengan transformasi. Transformasi data, maka data transformasi itu yang diolah untuk jadi untuk jadi prediksi kita ini. Jadi sebenarnya bukan masalah banyaknya data, tapi sejauh mana data itu normal paling pokoknya. Sebab kalaupun banyak juga, kalau tidak normal tapi dibuang tuh, kalau di tidak normal tuh tidak terpakai. Itu menurut hemat saya, nggak tahu menurut orang pintar. Kalau saya kadang-kadang data jadi sampah nih dibuang. Atau dibuat stasioner ya Pak. Nah, yang penting itu dibuat normal lah data itu paling pokok. Oke. Izin bertanya Bu. Detik boleh. Silakan Pak Satya. Pak Ade gimana, udah puas? Gimana tanya dulu Pak Ade? Tapi silakan Pak Satya dulu deh. Nanti saya jawab. Silakan Pak Satya. Iya, silakan Pak Satya. Saya mohon diberi pencerahan ya, yang dimaksud normal itu seperti apa Pak ya, data normal itu, karena setahu saya outlier itu selalu ada ya. Dan tidak semua data itu mengikuti sebaran normal sebetulnya. Iya. Banyak tergantung konteksnya juga begitu ya. Tergantung konteksnya, misalnya tadi pertanyaan saya sama dengan Bu Titih ya. 2020 itu nggak normal gitu, semuanya nggak normal. Dia outliers dia dari mulai indikator makroekonomi gitu ya, kesehatan mungkin juga pendudukan gitu. Nah itu yang mungkin saya ingin klarifikasi, karena menurut saya tidak semua sebaran
data itu tersebar normal gitu ya. Justru yang penting menurut saya adalah ketika kita bisa menginterpretasi kenapa sebuah data itu tidak normal gitu ya. Saya ada pengalaman Pak, karena di pertanian itu setiap tahun itu ada Pak Nugrahana, ada ya aram ya, angka ramalan apa yang produksi itu. Iya, iya. Padi gitu ya. Ya, proyeksi penduduk. Itu ada pernah kejadian lucu, Pak. Kejadian lucu. Ya. Di setiap tahun itu kan produksi itu selalu dikonfirmasi ya di apa namanya? Terutama produksi pertanian ya. Nah, karena kita memang ya kita bukan buka aja. Karena memang datanya juga kan validitasnya juga ya. Kita kan data semuanya bikin Pak ya. Sedangkan kita harus memprediksi kemudian mengagregasi di tingkat yang lebih atas gitu, di tingkat provinsi. Pernah suatu saat gitu, karena kita tadi ya ikut sebaran normal tadi gitu, prediksi kita itu biasa tinggi gitu. Kita kaget sendiri ketika Tasik mah tinggi, kabupaten lain tuh pada turun karena memang sedang kemarau waktu itu. Waktu itu data yang di apa namanya yang kemudian kita konfirmasi di Dinas Pertanian Provinsi itu adalah luas tanam dan luas panen ya. Tasik itu tinggi lain dari yang lain. Sementara luas tanam misalnya daerah Pantura ya Indramayu, Subang semuanya turun. Padahal waktu itu kemarau gitu. Akhirnya ya karena sudah terlanjur di apa namanya sudah terlanjur dirilis begitu. Akhirnya jadi ada istilah baru lucu Pak, disebutnya kemarau basah gitu. Jadi kita sih ada kemarau basah gitu. Walaupun kemarau tapi kita tetap bisa produksi gitu. Dan itu dan lucunya itu jadi istilah baru juga gitu. Istilah baru di provinsi juga di apa namanya di akomodasi istilah itu gitu. Nah jadi ya itu hanya curiosity saya saja Pak. Jadi ya. Yang dimaksud dengan dinormalkan itu seperti apa? Karena ketidaknormalan dalam banyak hal ya itu adalah sebuah nature juga begitu. Dan memang kalau misalnya kalau di industri misalnya di industri yang semuanya terkontrol. Misalnya kita ingin mengisi apa namanya produksi liter misalnya kopi Pak Oleh ya. Kita pakai mesin gitu ya, kopi pakai mesin diisi gitu. Itu ada memang ada sebaran normalnya gitu. Memang nanti ada yang misalnya takarannya lebih sedikit dan ada lebih banyak tapi normalnya ya misalnya sekian gram gitu ya. Itu untuk yang memang kondisinya terkontrol begitu sangat 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 teknis gitu. Tapi kalau data-data sosial ekonomi makro apa bahkan juga yang tidak terkontrol seperti pertanian menurut saya sih sebarannya sangat tidak normal begitu dan justru akurasinya justru menurut saya mungkin ya. Justru ketika kita bisa melihat sebuah alasan kenapa dia menjadi ada outliers gitu Pak. Tapi memang mungkin saya juga ini pendapat apa namanya? Pemikiran saya cuma pengen penjelasan itu yang dimaksud normal itu seperti apa Pak? Itu terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Nanyanya yang susah ini harus naik profesor harusnya. Jadi jadi gini, no, distribusi normal sesuai dengan para ahli ya. Jadi itu katanya harus pre lonceng tengah-tengah gitu. Itu kata itu. Kita kan ajak uji Kolmogorov, Smirnov, Leifor, Sarviovic, itu artinya yang semacam itulah, yang semacam itu. Jadi udah ketentuan ya dalam sebenarnya kalau kita berpikir ilmiah bahwa uji normal itu harus ada terus sebenarnya mah kalau kita. Dia kalau nguji misalkan dengan misalkan Kolmogorov atau Smirnov itu pasti ada di bawah 0,5 0,5 gitu. Oh, berat atau lebih dari itu normal tidaknya. Itu semacam itu. Andai pun misalkan sampelnya kurang daripada 30, nah itu barulah jadi parametrik. Jadi ke arah sana. Jadi sebenarnya kita ini data itu sebenarnya apa aja data kalau mau diolah oleh kita upayakan dinormalkan dulu dah gitu. Andaipun itunya nanti dilihat sesuai dengan aturan dalam sebuah penelitian. Nah, itu nanti lain lagi itu. Ditransformasi atau segala macam itu. Jadi
normal dan tidak ini, karena itu para non para pakar mengatakan semacam itu saya juga. Jadi saya hanya melanjutkan aja. Jadi katanya normal itu apabila terdistribusi normal itu di garis normal juga jauh banget atau misalkan seperti lonceng. Nah itu nanti dengan uji Kolmogorov, Smirnov semacam itu. Jadi kita mah hanya ngikuti aja, ngikuti para pakar, nggak belum bisa memberikan pendapat bagaimana. Jadi kita ngikuti apa yang telah terjadi oleh para pakar bahwa semua data ini bagusnya diuji distribusi normal dulu gitu supaya bagus lah gitu. Supaya kan sampai hasil daripada diuji kita ini ya jadi sampah gitu. Itu aja. Andai pun normal tidaknya itu sesuai dengan ketentuan itu, ketentuan disampaikan oleh para pakar itu. Nah, itu aja. Saya juga enggak ngerti bagaimana normal tidaknya gitu. Tapi yang jelas biasanya kalau normal kalau tidak terdistribusi normal itu dia terdistribusi normal kadang-kadang hasilnya tuh kadang-kadang tidak sesuai, tidak signifikan segala macam kalau saya lihat penelitian itu. Sulit juga itu. Dan tidak nah, jadi datanya pas di pakai aplikasi misalkan itu tidak bagus itu hasilnya. Jadi andai pun normal menurut saya tidak berpendapat kalau normal tapi saya normal menurut para pakar semacam itu lah. Ujilah dengan teknik-teknik yang udah biasa lah gitu. Nah, seperti tadi itu. Jadi apa tuh itu? Kolmogorov, Smirnov itu yang mudahlah yang mudah. Untuk sementara itulah kalau saya untuk nanyakan itu mah salah nanya bukan pada saya, bukan ahlinya itu mah. Tapi itu menurut para ahli aja gitu, saya juga hanya membaca. Hanya untuk kehati-hatian supaya data ini manfaat lah gitu. Jangan sampai kita langsung diolah normal tidak data ini. Nah, karena ininya anggap data sosial ya. Ini kan data yang angka-angka ya. Jadi, mengapa katanya? Itu namanya hadis adanya sahih dan yang tidak sahih banyak itu palsu dari palsu. Kenapa yang menyampaikannya itu orang terpercaya? Sampai katanya kalaupun dia katanya ada seorang ahli hadis katanya dia kurang terpercaya, dia pelupa ataupun segala macam, maka orang itu dia dipakai hadis. Nah, sekarang dalam di masyarakat atau dalam pendataan segala macam, apakah orang-orang yang di BPS ataupun yang kita dalam membuat ngumpulin data segala macam itu orang-orang yang benar-benar jujur secara ilmiah dan keilmiahannya jujur dalam berpikirnya. Kadang-kadang dia demi sesuai dengan di mana ada duit maka di sanalah dia disesuaikan. Kadang-kadang banyak begitu peneliti-peneliti juga di lapangan. Ya sehingga banyak data-data yang tidak sesuai dengan harapan di lapangan. Maka itulah uji normal ini penting sekali lah. Jadi kadang-kadang di lapangan tuh semacam itu. Orang yang ngambil data juga kadang-kadang bukan orang yang terpercaya gitu. Gitu. Itu aja Pak. Jadi untuk lebih pahamnya lah. Nanti tanya sama dosen kalau normal tidaknya itu saya belum ahli tuh kalau yang normal itu. Tapi yang jelas berdasar ke arah sana kalau menurut pengalaman saya. Oke, cukup sekian. Mungkin ada tambahan teman-teman yang lain. Baik, Pak Ade atau Pak Iwan mau menambahkan? Dipersilakan. Pak Ade, Pak Iwan, ada yang mau ditambahkan? Biasanya Pak Iwan tuh. Tapi kalau Pak Iwan mah ngeramal ini ya, skor MU biasanya. Baik, mungkin ini saya sharing aja dulu pernah, kalau tidak salah, menganalisa data rainfall untuk prediksi curah hujan ke depan terkait pembangunan reservoir Waduk Jati Gede. Nah, datanya waktu itu dari tahun 1900, tapi tidak sepenuhnya full gitu datanya tuh, ada data yang bolong-bolong. Nah, ada juga datanya yang outlier gitu, yang berbeda banget gitu dari data biasanya gitu, mungkin karena kekeringan El Nino, karena mungkin La Nina gitu ya. Dan itu waktu itu atas rekomendasi profesor, pembimbing saya, data outlier ini dibuang. Tapi mungkin nggak masalah karena datanya melebihi 30 tahun. Nah, kalau datanya yang mungkin di bawah 30 tahun, saya juga tidak begitu paham apakah seperti tadi PDRB kan cuma kita punya data dari 2010 ya, dan itu
10 tahun kalau misalnya ada yang bolong, tapi nggak mungkin juga karena BPS selalu mengeluarkan tiap tahun. Tapi kalau misalnya data kemiskinan atau data pengangguran atau data yang paling ini tuh data inflasi ya, kalau tidak salah, yang tidak semua tiap tahun itu punya gitu data kabupaten. Nah itu prediksinya juga mungkin masih jadi PR buat kita gitu, kabupaten kota. Apalagi kalau data terkait data teknis ya di perangkat daerah gitu, itu banyak datanya yang karena mungkin apalagi yang data apa perangkat teknisnya itu fokusnya di pembangunan oleh pemborong gitu ya, konstruksi, itu ketersediaan data itu bukan menjadi fokus, tapi itu kadang-kadang jadi masalah untuk perencanaan karena datanya tidak ada gitu untuk forecast-nya. Nah, mungkin ya seperti itu sih kalau terkait datanya kalau tidak normal, tapi kalau lebih dari 30 tahun outlier-nya dibuang gitu. Pak Iwan atau Pak Ade mungkin bisa sharing. Bentar, nama dulu nih, Bu. Bentar. Ini tentang kalau misalkan data yang kosong misalkan ya. Data yang kosong. Nah, data yang kosong ya. Nanti lihat. Data yang kosong. Oke, data yang kosong. Ini data, kalau data yang kosong, misalkan dalam sebuah data, kemudian kosong. Kemudian kosong, kosong, kosong. Nah, ini anggap ini data ini nggak ada nih. Nomor tiga dari bawah nih. Kosong. Kosong. Ini kalau data pakai SPSS, SS, maka akan tetap aja keluar angka ini. Angka 1254 itu akan keluar terpadu. Jadi, sehingga ada pun kosong, kita bisa pindahkan aja data ini sementara. Jadi, data ramalan dari ahli. Tempelkannya di sana. Itu bisa, misalkan kalau data ada yang kosong itu. Misalkan ini dua biji, misalkan nomor apa tiga dari bawah atau tiga dari atas. Misalkan 1468 nggak ada. Tetap aja 1510 akan keluar itu. Jadi semacam itulah hal-hal semacam itu yang akan keluar. Jadi sebenarnya data bolong-bolong itu kalaupun pakai aplikasi itu akan keluar itu sebenarnya. Itu aplikasi hanya membantu untuk ke arah sana. Jadi data itu memang dibutuhkan, tapi ya namanya data, tidak selamanya data ini akurat lah. Kan sampai sekarang juga orang Indonesia itu permasalahannya dengan data berbeda macam-macam. Tapi sampai pakai ke BPS ke pendudukan ke nanten menteri dinas sosial ke menteri dalam negeri ke pak benar-benar perebut data, sehingga itulah jadi tinggal dan jadi kita ini harus pede lah dengan data ini. Kita ini harus pede bahwa data yang kita buat ini benar berdasarkan hasil analisis sesuai dengan keilmuan kita. Jadi kita ini walaupun tidak sama tapi berdasarkan data-data yang sebelumnya dan kita keluarkan dengan percaya diri bahwa ini data hasil daripada kajian ilmiah dan sesuai dengan metode-metode ilmiah gitu. Itu yang harus kita buat itu dengan disiapkan gitu tuh. Jangan sampai kita ini takut mengeluarkan data karena takut salah, bukan. Kita ini mengeluarkan data berdasarkan metode ilmiah. Kita berharap ke arah sana gitu, perencana itu bisa memberikan masukan ke arah sana. Jangan takutlah. Oh, saya ngelihat datanya belum ada dari enggak, keluarin aja data sementara hasil ini. Buat keterangan aja. Gak apa-apa. Asal ilmiah aja. Itu aja dari saya, Pak. Bu, dan kalau ada data yang bolong-bolong itu. Terima kasih. Nah, silakan deh. Ada tambahan yang lain. Ya, dipersilakan kepada Ibu yang lainnya. Ada yang mau di-share atau ditanyakan atau didiskusikan. Dipersilakan. Oh, Pak Ade tadi mau bertanya lagi kalau tidak salah. Iya yeah, sih, tapi tadi ikut ini nimbrung dulu. Walaupun sebetulnya memang saya nggak pada kapasitasnya ya untuk data time series. Kebetulan belum pernah ngolah, belum pernah ada publikasi pun satupun yang menggunakan data time series ya. Karena tadi ya rata-rata di kita data itu historinya itu tidak begitu panjang, terutama untuk kabupaten kota ya yang memang data BPS-nya tahunan ya. Mungkin beda kalau kita menganalisis data seperti di pusat ya. Nasional atau provinsi yang tersedia data kuartalan kan, bisa data triwulanan kan, jadi ada Q1 sampai Q4 kan gitu, sehingga kalaupun dianalisis kita bisa dapat data yang cukup panjang meskipun tidak harus 30 tahun tapi bisa sekitar 7-8 tahun juga cukup karena lebih dari 30 periode ya gitu. Nah, itu oleh karena itu
ini hanya ini saja ya. Jadinya memang pentingnya kita punya tradisi untuk koleksi data yang bagus ya, terutama di kabupaten kota. Entah seperti apa juga, saya juga ke BPS pernah minta waktu itu, tapi ternyata belum dikasih juga sampai hari ini ya. Jadi data yang series sangat panjang, PDRB itu sebetulnya kan bisa saja, walaupun tahun dasar beda gitu. Tapi artinya ada hal yang bisa dikonversi ya. Nah, salah satu contohnya, kalau yang saya tahu tentang data time series itu, di ujinya itu salah satunya dinamakan stasioner. Jadi si data itu harus bersifat stasioner, artinya varian atau apa, akar dari simpangan bakunya ya, itu tidak berada pada rank yang cukup jauh ya. Jadi kalau dibikin plot kan awalnya data itu mungkin bisa jadi acog-acogan ya, apa tuh bahasanya. Jadi tersebar sangat ini ya, sangat berjauhan. Nah, ketika dilakukan uji stasioner itu harusnya data bisa berada pada rentang yang relatif konstan gitu. Nah, oleh karena itu persyaratan kalau data time series itu juga agar tidak ada autokorelasi yang pelanggaran asumsi klasik seperti itu, memang menggunakan sifat stasioner gitu. Nah, oleh karena itu ya tadi, makanya kalau misalkan kita ingin melakukan sebuah prediksi ke depan, kita juga perlu melihat si polanya. Jadi sekalipun terjadi tadi outlier ya, itu misalkan tadi terjadi kata Pak Satya, mungkin bisa saja ada El Nino gitu ya, kekeringan, atau bahkan kebalikannya ya, La Nina, hujannya, curah hujannya berlebih. Nah, kita bisa tahu kan itu terjadi setiap berapa tahun sekali gitu. Nah, di tahun-tahun tertentu yang ketika terjadinya fenomena anomali itu, kita akan bisa memperhitungkan dengan baik gitu ya, sehingga kita tidak hanya berpatokan pada linier gitu ya. Karena mungkin ada tahun-tahun tertentu yang siklik gitu ya, yang bersifat siklus, sehingga akhirnya nanti terjadi lagi gitu ya. Seperti halnya misalkan krisis ekonomi kan, dulu itu siklusnya bisa 20 tahunan, tapi makin kesini rentangnya makin pendek gitu ya, bisa 10 tahunan, bahkan hampir 5 tahun udah kejadian lagi krisis gitu. Nah, hal seperti itu yang paling enak itu memang biasanya data keuangan ya, kayak misalkan data inflasi mungkin kayak gitu ya, bulanan. Itu yang lebih bulanan itu lebih enak, lebih terlihat. Seperti misalkan contoh yang paling gampang itu inflasi tinggi itu ketika terjadi bulan Ramadan ya, menjelang Idul Fitri gitu kan. Nah, otomatis sebetulnya dengan forecasting kita juga ketika misalkan terjadi angka yang dirasa kurang tepat gitu, kita bisa mengimbangi dengan mengetahui pola dari si sebuah data tadi gitu. Maka memahami pola itu juga menjadi sangat penting dalam menentukan ya katakanlah prediksi ke depan gitu. Jadi ya itu harapannya. Nah, makanya nyambung kalau misalkan kita mau diskusi lagi, ini Pak Eka nih, kalau lihat dari data yang sudah di forecast gitu ya, sudah dilakukan prediksi tadi, misalkan kemiskinan itu kan kalau kita lihat karena trennya di awal-awal agak meningkat, sehingga akhirnya data yang di forecast juga naik gitu ya. Nah, sementara di satu sisi kita di perencana dituntut untuk bisa menurunkan angka kemiskinan gitu ya. Nah, seringkali saya menghadapi masalah seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika di forecast ternyata angkanya malah makin naik gitu ya, karena memang beberapa tahun terakhir pola itu kan. Jadi kalau alat itu kan dia membaca sebuah polanya, ternyata polanya agak naik, malah naik gitu ya. Sementara kita memang dituntut terus bisa menurunkan naik. Bagaimana mengkombinasikan gitu ya, mungkin hasil kaji analisis dari tool, dari alat tadi ya, yang ternyata tidak sesuai harapan. Nah, sementara kita justru harus bisa menyajikan prediksi ke depan berupa target-target indikator yang itu harus terjadi penurunan seperti kemiskinan, pengangguran, ya, ketimpangan, Gini rasio gitu. Gini juga saya dulu pernah analisis, ternyata trennya sumbang itu justru karena sedang meningkat ya, jadi akhirnya 5 tahun ke depan itu semuanya meningkat gitu ya. Nah, ini kan jadinya tidak semua kita bisa gunakan ya dari hasil analisis tadi seperti yang disampaikan Pak Eka gitu. Ini hanya sharing aja, mungkin teman-teman yang lain juga bisa berbagi, ini terutama yang sering membuat forecasting ya, membuat penetapan target 5 tahun ke depan, RPJMD, kayak seperti itu. Mungkin begitu Bu Titi, terima kasih. Baik, ini penasaran, ada Bu Titan hadir di sini nggak? Bu Titan? Kalau tidak salah Bu Titan hadir, itu teh. Statistik. Oh ya. Kalau tidak salah Bu Titan itu background-nya statistik ya. Mungkin Ibu Bu Titan bisa sharing gitu pengalamannya ketika berhadapan dengan data-data yang
existingnya di kabupaten gitu ya, di kita di daerah gitu yang memang tidak ideal gitu ya, seringkali malah tidak ada gitu ya. Itu gimana menyikapinya kalau kita sebenarnya kita perlu untuk forecast gitu ke depan untuk pembuatan RKPD ataupun PJMD gitu ya. Ya, PJMD mungkin ya. Ya. Terima kasih ya, Bu Titan, silakan. Terima kasih Bu Titih. Malu sebetulnya, betul saya tuh background-nya statistik. S1 saya statistik, pernah belajar forecasting juga. Jadi memang dulu juga ketika belajar kita menyebut peramalan ya, mata kuliah peramalan ini ilmu goib, Bapak Ibu. Karena memang kita belajar meramalkan di masa depan gitu ya, dengan berbagai asumsi, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi, kemudian tadi seperti disampaikan siapa, ada musiman ya, ada siklus juga ada yang sifatnya bulanan gitu ya, tahunan. Itu memang ketersediaan data memang sangat berpengaruh gitu ya, sangat berpengaruh. Dan intinya kita adalah menggunakan tools forecasting yang tepat gitu. Apa ya namanya? Tidak semua seperti misalnya apa ya, data apa ya? PDRB misalnya. PDRB itu mungkin diramalkan boleh saja ya, misalnya hanya dengan membandingkan apa selisih dengan tahun sebelumnya. Oh, ternyata dengan membandingkan tahun sekarang dengan tahun sebelumnya jaraknya sekian-sekian nih, kayaknya kita bisa forecasting apa ya, penambahannya itu gitu ya, sekian-sekian-sekian kayaknya di rata-ratain misalnya ya. Tentu ini ada ini ya, ada rumusnya sendiri, tapi oh rata-rata kenaikannya hanya sekian, maka kita berani ya udahlah dengan asumsi inflasi tetap apa segala macam segini gitu ya. Jadi memang setiap karakter data itu tidak bisa menggunakan tools yang sama seperti itu. Kayak tadi misalnya penggunaan listrik di bulan di apa ya? Apa dalam siklus tahunan itu kelihatan gitu. Listriknya naik di bulan Ramadan, tapi ternyata Ramadan juga kan tambah maju ya. Jadi itu nggak bisa misalnya apa jarak tetap gitu, tapi juga misalnya jarak relatif kayak gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu. Tapi ya intinya teman-teman perencana ini memang kita harus membuka membuka mata ya, membuka pikiran juga maksudnya atas ternyata tools itu banyak gitu. Dan mungkin banyak ya yang kalau apa namanya tips sederhananya sih sekarang tuh banyak jurnal. Jadi kalau misalnya kita sedang menghadapi sebuah topik gitu ya, bagaimana memforecasting apa, sebaiknya kita cari pengalaman teman-teman. Jadi jangan eksperimen sendiri gitu ya. Misalnya tadi memforecasting produk pertanian atau misalnya kemiskinan sekalipun ya, kita bisa coba cari referensi, barangkali memang ada rekomendasi tools apa, kemudian menggunakan misalnya pendekatannya apa gitu ya. Jadi tidak sama untuk semua itu. Jadi kalau belajar dari teorinya saya juga udah lupa, tapi kalau saya pribadi kemarin mencoba memproyeksikan RPJMD itu mencoba membandingkan juga dengan kabupaten kota sekitar. Itu kan sebetulnya bukan tools peramalan gitu ya, tapi ngelihat tren lingkungan gitu ya, kemudian nasional, kemudian provinsi. Itu selain tools forecastingnya juga kita apa ya, nimbang-nimbang lah ya, karena harus pakai sense juga ketika hasil kita misalnya peramalan segini kayak nggak nyambung ya misalnya, walaupun misalnya itu hasil perhitungan model atau Minitab atau saya sendiri pakai Stata, apa namanya agak-agak di luar ini ya akal sehat gitu, kita bisa koreksi gitu ya, karena harus pakai sense juga. Termasuk mungkin forecasting juga tidak selalu time series ya, forecasting juga ada yang sifatnya model ya, misalnya kemiskinan atau ya kemiskinan lah ya, sebetulnya kan harusnya ada variabel yang mempengaruhi. Jadi kalau misalnya variabel-variabel yang mempengaruhi itu juga ada time series-nya, itu
bisa lebih bagus karena itu kan dampak gitu ya. Misalnya kemiskinan itu dampak ketika kita misalnya belanja daerah atau misalnya apa-apa variabel-variabel kita bisa forecasting-kan, kemudian itu bisa kira-kira lebih terkait ya variabel-variabel terhadap variabel Y-nya itu, sebaiknya sih mungkin lebih tepat begitu gitu. Jadi benar-benar nggak bisa nyebutin rekomendasi toolsnya seperti apa Teh Titih gitu. Itu pengalaman aja. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau di-share oleh Bapak dan Ibu peserta? Dipersilakan. Ya, silakan. Sama. Mangga Pak Oleh, dipersilakan. Oh, iya. Terima kasih Bu Titih. Ini kaitan dengan forecasting dalam penyusun RPJMD. Itu dengan asumsi kalau di Pemda itu sangat hati-hati, tidak bisa mengandalkan apa yang disampaikan oleh PK, hanya data series langsung sekian, langsung sekian. Kenapa? Dengan kemampuan anggaran. Pemda justru hati-hati, menimbang, sebagai contoh, penurunan tingkat kerusakan jalan. Asumsinya apa? Dananya berapa? Capaiannya bukan asal angka saja, tapi ada korelasi dengan pendanaan yang ada, dia memang didanai berapa miliar misalkan untuk mengurangi tingkat kerusakan jalan misalkan. Nah, itu ada stimulusnya ke sana. Jadi tidak bisa serta-merta hanya forecasting saja muncul. Ada beban juga buat di Bapeda itu, penganggarannya, kapasitasnya mampu enggak? Jangan sampai berbalik kembali. Itu masalahnya. Nah, itu jadi Bapeda juga bukan hanya forecasting angka saja yang munculkan, tapi ada ini capaiannya apa, implikasinya ke anggaran. Itu mungkin pendapat saya. Terus yang kedua juga, di indikator RPJMD tidak semuanya data dari Permendagri, idealnya seperti ini indikatornya. Tapi dalam perjalanan daerah tidak ada datanya itu. Nah, itu baru meraba-raba juga. Tetap indikasinya ke anggaran juga. SKPD, saya siap sekian persen. Anggarannya dia naik. Kembali ke Bapeda lagi. Jadi pada intinya betul. Jadi forecasting udara RPJMD tidak murni hasil forecasting murni hasil penilaian, tetap kita harus usulkan dengan kemampuan anggaran. Itu aja mungkin tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Oleh. Gimana Pak Eka? Ada yang mau ditambahkan lagi? Atau Pak Satya mau menambahkan? Oke. Jadi gini. Jadi seperti Pak Oleh, mohon izin. Dari awal. Oh, gimana Pak Eka atau Pak Satya nih? Nah, ya, jadi Pak dulu. Oh iya, silakan Pak Satya. Teman-teman, jadi saya lihat dari awal bahwa kita ini, saya berharap kepada teman-teman ini dari awal, coba dari awal, ada bahasa faktor lingkungan ini yang mempengaruhi dalam sebuah ramalan. Ini harus dipahami bersama bahwa ini akan berpengaruh pada hari. Jadi namanya ramalan itu bukan apa pasti benar. Itu ramalan itu angka salah itu. Hanya jangan terlalu jauh lah gitu, biasanya gitu aja. Nah, sehingga kita tidak ragu, sehingga kita ragu untuk mengisi kepada angka-angka target itu. Jadi maka ini sebagai alternatif supaya kita punya tool yang memudahkan kita untuk menerapkan. Andai pun nanti angkanya tepat, dan pasti tidak akan tepat, nanya juga lama, tapi jangan terlalu jauh gitu ngening ramalan itu. Jadi aneh pun benar kata Pak Oleh, kata tadi Ibu, benar memang alat goib, kami tidak tahu. Tapi yang jelas kita ini harus ngisi itu, di target-target itu harus diisi. Kalau kita nggak mau ngisi, untuk apa kita di dalam sebuah kegiatan nggak ada target segala macam. Nah, tapi minimal kita ini berdasarkan ini, ramalan ini, yang sederhana ini, maka kesempatan ini sederhana, tidak berpikir yang tadi-tadi kebanyakan. Baca dulu sementara ini. Kalau berpikir perfect, keseluruhan supaya jelimut besar, supaya tepat, susah. Dan sampai sekarang, saya itu teman-teman, saya itu tidak percaya pada angka-angka yang dikeluarkan perencana. Atau BAPD itu nggak percaya, BPS nggak percaya. Karena gitulah, angka bisa dimainkan. Jadi angka yang benar itu pada saat keluar apa yang sudah ditandatangani oleh Pak Bupati, oleh Pak Gubernur, oleh Presiden, itu baru percaya. Yang lain nggak percaya.
Kan itu pasti angka-angka semacam itu. Yang lain ini mah angka-angka kesana kemari aja bisa dirobah-robah. Sering di bapak itu kemari dirobah, robah lagi. Sering kan gitu. Duit segala macam itu. Jadi ini hanya jangan sampai kita tidak tahu angka ini gampang disiasati dengan cara ini, cara sederhananya. Kalau memang muncul tepatnya, ya ada yang tepat, namanya juga ilmu goib ini, ya sesuai dengan, tapi kita sudah isi gitu. Ini, makanya itu saya kata di awal tuh cara sederhana, bukan cara jelimet tadi, seperti tadi tuh harus pada ini segala macam. Oke, dan sementara itu. Baik. Mohon izin Bu Titi. Ya, silakan Pak Setia. Secara pengalaman ya, betul masalah peramalan itu kan masalah goib ya. Tapi ternyata bukan semata-mata masalah skill dan masalah knowledge ya, ternyata pengalaman di kami itu justru yang lebih utamanya adalah masalah otoritas, Pak. Ya. Di kami kan sekarang paralel menyusun RPJMD, kemudian juga di bagian sosial itu menyusun RPKD ya, rencana penanggulangan kemiskinan daerah ya, dan juga KLHS gitu. Itu kan proyeksinya 5 tahun ke depan. Nah, pengalamannya kita saling tunggu nih, KLHS nunggu RPJMD, RPJMD nunggu KLHS gitu. Ketika KLHS duluan karena disusun oleh pihak ketiga ya, universitas, itu ada sebuah proyeksi tentang persentase kemiskinan 5 tahun ke depan ya, poverty rate ya, kemiskinan gitu 5 tahun ke depan. Nah, yang kemudian menjadi isu ya, menjadi polemik itu diterima take for granted gitu ya oleh Pemda. Walaupun yang lucunya proyeksi kemiskinan ada, tapi proyeksi penduduk nggak ada gitu. Kan kemiskinan itu kan persentase terhadap penduduk. Nah, itu belum ada yang membuat proyeksi pendudukan. Ketika didiskusikan, ya udah kita sebagai Bapeda coba aja kita bikin proyeksi. Nggak berani Pak Bu, nggak berani Bapeda. Kemudian ya udah ke dinas kependudukan gitu ya. Sama tidak berani gitu. Tidak berani mengeluarkan proyeksi gitu. Ya itu tadi mungkin takut disalahkan dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi memang selain ilmu gaib, selain juga ilmu skill dan juga knowledge ya. Juga di sana otoritas, Pak. Otoritas gitu. Kalau jadi kita bisa beli oh ini yang membuat proyeksi kampus misalnya Unpad. Kalaupun salah, jadi kita seperti apa ya? Seperti takut-takut tadi, Pak. Karena ya itu tadi. Dan di Indonesia itu kan yang penting itu siapa yang berbicara ya. Seperti tadi kan. Siapa yang berbicara punya otoritas, tidak punya. Bukan apa yang dibicarakan gitu ya. Jadi lu jadi orang dulu baru bisa ngomong. Bukan lu ngomong dulu baru lu kita bisa tahu bagaimana dari omonganmu lu seperti apa gitu ya. Nah, itu kendalanya kalau di kita tuh siapa dulu yang bicara itu yang pegang aja yang punya otoritas gitu. Kalau di kan baru bisa dinilai bagaimana orangnya begitu. Nah, itu yang menjadi kendala Pak. Jadi kadangkala skill proyeksi segala macam juga memang seringkali tidak dipakai karena ya itu tadi otoritas dan confidence-nya berani atau tidak, padahal kan kita juga bisa ini proyeksi kemudian instansi mana yang memproyeksikan gitu. Karena Bappenas saja berani kok, Bappenas berani membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi di breakdown sampai kabupaten kota gitu. Kabupaten kota yang saya lihat itu 2021, 2022, 2023 itu per kabupaten kota proyeksi pertumbuhan ekonominya gitu ya dibuat gitu. Ada yang optimis, ada yang ada dua skenario gitu ya, yang optimis dan yang apa istilahnya, normal atau apa ya? Pesimis. Bukan pesimis ya, apa sih, ada optimis dan ada optimis dan ada dua skenario gitu. Nah, gitu Pak Eka. Jadi
yang terpenting juga itu keberanian otoritas ya gitu. Jadi seringkali kita bisa proyeksi, tapi kan oh, siapa lu ngomong apa kan itu ya. Kecuali kalau misalnya ada yang berani secara punya otoritas mengeluarkan proyeksi, baru bisa didengar dan bisa di bisa diadopsi begitu. Itu Pak Eka. Baik, ada lagi yang mau ditambahkan dari Bapak dan Ibu peserta, dipersilakan. Atau sudah cukup? Oke, ini desain memang benar. Oh, silakan Pak Eka. Tadi katakan juga bahwa data ini memang harus dengan orang yang ahli menyampaikan dan juga otoritas. Nah, betul. Maka saya tuh dari dulu tidak percaya tuh dari data yang produksi itu. Yang tanda tuh yang ditanda tangan bupati itu menunjukkan bahwa yang ditanda tangan itu yang benar, bukan data dari data kita. Sehingga kita ini data yang kita buat ini, yang kita buat yang proyek kita ini memang harus dimusyawarahkan, dirapatkan, dinandatangani keputusan. Dan ini jadi bahan masukan. Ini pun disetujui, alhamdulillah. Walaupun tidak, ya udah, kita udah berperan, udah memberikan masukan. Nah, sehingga pada saat ya dintung, oh, oke, okay. Karena sesuai dengan metodologi dan sesuai dengan ini, nanti kata Bapak, oke, okay, ini setuju, ya setuju. Nah, kita ini kadang-kadang merasa, oh, ini paling benar. Tidak. Semua data itu yang kita buat ini semua juga harus dimusyawarahkan. Maka itu pentingnya musrenbang, penyusun segala macam dan langkah penyusunan itu. Jadi ujung-ujungnya semua teman-teman kita ini dalam keputusan bersama, dalam itu keputusan bersama dan dalam bukan oh sendirian bukan. Maka pentinglah di sini hasil daripada kalau lihat-lihat saya dari bukan jurnal ya, hasil daripada skripsi atau tesis atau disertasi itu pasti di akhirnya tuh ada keputusan yang harus di diskusikan adalah FGD. Harusnya gitu. Begitupun hasil kita ini. Bersama. Supaya ada tadi otoritas. Tapi karena sendiri ya, lu siapa? Walaupun saya misalnya perencana. Perencananya, kualitasnya apa? Saya bukan ahli statistik. Saya bukan ahli apa, dari orang-orang yang ke arah sana. Tapi kita hanya tahu sedikit bagaimana itu cara ini. Maka itu penting sebuah angka itu hasil daripada kita buat itu dimusyawarahkan, kuncinya di sana sehingga kita punya otoritas. Kalau tidak itu ya nggak bisa apa-apa. Itu benar tadi itu memang harus kita siapkan. Maka pentinglah hasil daripada kita ini daripada ini di FGD kan. Boleh lihat di deskripsi ataupun itu arahan dari itu paling akhirnya harus di FGD kan dan disampaikan pada ahli. Ini bukan keputusan kita sendiri. Oke, untuk tambahan dari saya sekian. Setuju saja. Ada lagi yang mau menambahkan atau bertanya? Atau cukup sampai di sini aja? Cukup sekian aja. Boleh sedikit lagi, Pak. Oh iya, siap. Yeah. Silakan, Pak. Soalnya yang tadi juga belum ini ya, belum sempat dikomentarin gitu. Jadi bagaimana caranya kita ya tadi ketika merumuskan sebuah angka-angka target yang akan dicapai ya, itu kan memang tadi betul kata Pak Eka harus berdasarkan pada asumsi tertentu ya. Misalkan kalau katakanlah Sumedang nih PDRB-nya kecil banget gitu ya, hanya 1,67% aja kontribusinya ke Jawa Barat. Jadi kalau misalkan kita ingin naikin PDRB melalui apa gitu ya, salah satunya ternyata misalnya kawasan industri. Jadi dengan asumsi misalkan sudah terbangunnya kawasan industri Buto misalkannya sebenarnya, maka kita bisa berani untuk memberikan estimasi atau proyeksi bahwa PDRB ke depan akan meningkat jauh lebih tinggi gitu ya. Jadi atau misalkan ketika ada pengembangan pariwisata gitu ya, mulai banyak berkembang ya, maka dengan asumsi-asumsi itulah yang sebetulnya menjadikan kita sebagai reasoning ya, menentukan proyeksi ke depan akan seperti apa gitu. Jadi kalau kata saya sering ngikutinnya di YouTube-nya Prof. Arif Mansur Yusuf ya, ya semua ramalan itu salah katanya. Ya karena memang itu berbicara masa yang akan datang dan tidak ada seorang pun yang tahu kan, angkanya itu nggak mungkin presisi gitu ya. Pasti tidak akan ada yang presisi. Tapi yang paling penting dari sebuah ramalan, sebuah forecasting, sebuah proyeksi itu adalah
apa yang harus dilakukan gitu ya. Di balik itunya apa yang bisa menjadi pelajarannya gitu ya. Misalkan ketika terjadi kemiskinan yang bertambah terus karena memang adanya dampak pandemi gitu ya. Maka apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menahan ya dampak pandemi tadi terhadap peningkatan kemiskinan seperti itu. Jadi apa yang ada di balik fenomena itu gitu yang perlu menjadi catatan. Mungkin tadi kalau di pertanian ada fenomena perubahan iklim gitu ya. Itu juga harus diantisipasi, jangan sampai kita sudah memproyeksi ke depan nih akan terjadi misalkan curah hujan yang kurang ya karena El Nino tadi. Nah, maka yang harus dilakukan oleh kita agar tidak semakin turun produksi pertanian katanya akibat dampak kekurangan air, ya berarti beberapa tahun sebelum terjadinya fenomena itu harus diantisipasi, misalkan menyiapkan sarana pengairan, embung itu kan irigasi yang disiapkan untuk mengantisipasi adanya kekeringan, sehingga ketika terjadi masa kekeringan itu tidak berdampak yang sangat serius ya, setidaknya kita sudah punya persiapan gitu. Jadi hal penting yang bisa diambil dari sebuah forecasting atau proyeksi itu ya apa yang mesti dilakukan, itu yang paling pentingnya gitu. Barangkali sharingnya gitu aja Bu Titi. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Nugraha. Dan mungkin saya juga ingin sharing bahwa baca dokumen-dokumen perencanaan yang dikeluarkan oleh Bappenas maupun Jawa Barat kalau tidak salah, mereka mengeluarkan angka prediksi itu, proyeksi itu biasanya dalam rank minimal ataupun maksimal. Jadi kayak ada membuat skenario gitu ya, beberapa skenario dengan mungkin teknik yang bisa jadi sama ataupun berbeda tergantung dari intervensi tadi. Mungkin memperhitungkan anggaran, mungkin juga intervensi kebijakan, program politik yang mungkin ada gitu ke depannya. Barangkali angkanya juga mungkin harus dibuat rank. Mungkin itu aja. Ada lagi yang mau ditambahkan oleh Bapak-Ibu sekalian? Kalau tidak ada, mungkin kita tutup saja ya. Jika tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, sebelum ditutup mungkin ada sesi foto bersama dulu Pak Iwan atau gimana? Posnya di Pak Nugraha, silakan Om di foto bersama. Silakan Pak Nugraha. Bentar, saya coba ke galeri view dulu. Baik, kita mulai ya. Mungkin diaktifkan kameranya Bapak Ibu. Kita ada dua jendela ini, 1,5 sih sebetulnya. Baik, mulai aja. Siap, 1, 2, 3. Bentar. Oke, yang jendela keduanya. Oke, baik. 1, 2, 3. Cukup satu kali aja, Pak Iwan. Ini udah ada 2 screenshot. Oke. Demikian acara Planner Study Club hari ini. Terima kasih kepada Bapak narasumber kita yang sudah bersedia membagikan ilmunya. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu peserta yang sudah bersedia mengikuti acara ini dan sudah aktif bertanya dan sharing pengalaman ataupun diskusinya tadi. Mohon maaf kalau ada kekurangan ataupun kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan. Semoga acara ini semakin memperkaya wawasan kita, menjadi media sharing informasi dan ajang silaturahim di antara kita para perencana. Sebagai penutup, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat depan, Bu Titi. Iya, insya Allah. Salam sehat selalu. Amin. 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 Salam semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.